Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini kita sedang berada di Masjid Sabilillah Pandaan, teman-teman. Di Masjid Sabilillah Pandaan, teman-teman. Kita tadi jalan-jalan saja di sini, terus kita mampir ke sini untuk sholat maghrib, teman-teman. Bagaimana dalamnya? Tetap ikuti terus perjalanan kita kali ini. Oke. Oke teman-teman, video kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah Masjid Sabilillah yang ada di Malang ini, teman-teman ya. Masjid yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 15 Kota Malang ini menyimpan cerita yang cukup menarik, teman-teman. Karena pada dasarnya pembangunan masjid ini adalah sebagai monumen perjuangan Arek Malang saat melawan penjajah di pertempuran 10 November tahun 45 di Surabaya. Karena lokasi masjid ini dahulu merupakan markas pejuang dari Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbullah. Ketika terjadi pertempuran pada 10 November tahun 45 di Surabaya, bergabung juga di medan laga tersebut pasukan yang gagah berani dari kota Malang, yaitu pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Di bawah komando Imam Suja'i, Kiai Masykur dan Kiai Zainul Arifin, tidak sedikit personel pasukan yang gugur di sejumlah daerah di Kota Pahlawan tersebut. Setelah tragedi 10 November 45 yang sekarang dikenang sebagai Hari Pahlawan, dua pasukan tersebut kembalilah ke Kota Malang. Hingga beberapa waktu kemudian datang lagi penjajah dari Inggris dan pasukan Hizbullah serta Sabilillah kembali bertempur untuk menolak kedatangan mereka. Pada pertempuran ini banyak bergabung juga pejuang dari Kabupaten Lumajang dan Jombang. Pada pertempuran yang sangat dahsyat itu mengakibatkan tewasnya pemimpin tentara Inggris yaitu Brigjen Malabi. Untuk mengenang kegigihan dan perjuangan pejuang bangsa tersebut, dibangunlah Masjid Sabilillah di Malang ini, yang dulunya juga adalah menjadi markas dan tempat menyusun strategi perang. Uniknya, Masjid Sabilillah ini memiliki konstruksi bangunan dengan melambangkan pergerakan perjuangan Indonesia loh. Disadur dari malangtimes.com, Masjid Sabilillah ini memiliki pilar 17 melambangkan hari kemerdekaan. Lantai sampai atapnya berukuran 8 meter menunjukkan bulan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan lebar masjid dan tinggi menara adalah 45 meter melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Jarak antar pilar adalah 5 meter memiliki makna Pancasila dan rukun Islam. Sementara segi 6 di menara melambangkan rukun iman pada agama Islam. Jadi itulah sedikit sejarah dibangunnya Masjid Sabilillah ini, teman-teman. Semoga dengan sholat di masjid ini membuat rasa cinta tanah air kita semakin kuat, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.